السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وشكر الله على نعمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعوا نصره وأوانه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala zalim itu adalah wadhdhu ala ghairi mahalihi zalim itu adalah ala ghairi mahalihi meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya itu namanya zalim Jadi zolim itu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Zolim. Orang ya enggak pantas kita pukul, kita pukul itu namanya zolim. Orang enggak pantas kita tabuh, kita tabuh itu zolim tuh. Orang enggak pantas untuk kita katain, kita katain zolim itu. Orang gak pantas kita sakitin, kita sakitin tuh zolim. Dosa orang zolim sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, saya ingin karena waktu kita gak panjang orang yang zalim udah pasti ya maksudnya bakalan akan dia mendapati hukuman dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kajian mazhab kita ahlus sunnah wal jamaah Allah enggak wajib tapi Allah Maha Adil dan Allah tidak mengingkari janjinya Siapa yang melakukan kebaikan, tempatnya surga. Siapa yang melakukan kejahatan, tempatnya neraka. Allah sesungguhnya tidak mengingkari janji. Walaupun Allah tidak wajib memasukkan orang berbuat baik ke dalam surga. Allah tidak wajib memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Itu akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Tapi Allah enggak bakal ingkari janji. Kenapa Allah maha adil? Tapi tidak ada satu kekuatan, satu power yang menguasai Allah. Seingin ingin sedikit bicara tentang kita yang melihat. suatu tindakan zalim, suatu perbuatan zalim. Padahal kita mampu untuk melakukannya kemudian kita diam saja, apa yang akan kita dapati kalau kita begitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inan-nasa idza ra'aw munkaran falam yughayyiru." "Awshaka" Bi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya manusia itu apabila mereka itu melihat suatu kezaliman lalu dia enggak merubah dia diam aja enggak mau merubah diam aja hampir saja Allah Subhanahu wa taala ratakan dengan hukumannya. Memang sepertinya cakap orang yang diam aja. Sepertinya mulia orang yang diam aja. Apalagi ditambah dengan bicara-bicara ilmu yang tidak jujur, Padahal di depannya ada suatu kezaliman yang jelas. Terang-terangan dilakukan kezaliman jelas. Apa saja? Di depan kita umpama ada kucing dimatiin tanpa bers bersalah. Dimatiin, bagaimana kita? Wajib nggak kasih tahu tuh. Wajib tentu sekemampuan kita. Kita mampu menghilangkan itu kezaliman dengan Kekuasaan kita, tangan kita silakan. Kita mampu dengan ucapan kita silakan. Kita mampu dengan hati kita silakan. Jangan sampai kita diam aja. Sebab, kenapa ketika diam aja, maka kita akan kenal. Kan, kayaknya cakep orang yang diam aja kayaknya kalem adem apalagi punya ilmu kayaknya cakep orang yang bicara yang vokal kayaknya buruk inna wa inna ilaihi rajiun kalau kita enggak mampu untuk bantu dengan secara kekuatan kita bantu dengan ucapan kalau kita enggak mampu dengan ucapan kita mampu, kita bantu dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aful iman." Ini kan kaidah Siapa saja di antara kamu yang melihat kezoliman kalau mampu merubahnya maka rubah dengan tangan kekuatan kita enggak mampu dengan kekuatan maka dengan lisan enggak mampu dengan lidah kita maka dengan hati kita jangan sampai kebalikannya yang zolim kita belain yang dizolimin kita fitnah naudzubillah summa naudzubillah min dzalik kan zaman sekarang udah kayak begitu kemunkaran merajalela tuntunan menjadi tontonan tontonan menjadi tuntunan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun kita Allah arahkan kita Allah berikan kita taufik hidayahnya Allah jauhkan kita daripada tuntunan nafsu kita Allah kumpulkan kita, baik di dunia maupun di akhirat, bersama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu ingin senang menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.